Halo guys, ketemu lagi dengan channel Hari Asmara. Kali ini Hari Asmara suatu sore atau tepatnya kemarin sore pergi ke rumah Uko Untoro, seorang pelukis yang cukup terkenal baik di Jogja, di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Uko Untoro adalah salah satu dari teman saya satu angkatan di ISI angkatan 88. Ini kebetulan saya berkunjung ke studionya, jalan-jalan untuk melihat persiapan dari sebuah rencana pameran tanggal 24 sampai 10 Agustus. Ini studionya satu persatu saya coba untuk, tapi tidak sempat membuka-buka yang lain karena memang belum disiapkan. Ini foto-foto dari mungkin keluarga Uko Untoro. Nah, ini kebetulan pegawainya baru bersih-bersih ngobong. Nah, ini suasana di luar studionya Uko Untoro. Dan sebentar lagi akan saya interview adalah tetangga dari Uko Untoro yang lumayan 100 meter dari rumah Uko Untoro. Namanya Pak Sumadi. Nanti Pak Sumadi akan memberikan semacam penjelasan bahwa bagaimana dia mengenal sosok Uko Untoro. Nah, ini termasuk. Baik, kita coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sumadi. Silakan Bapak Sumadi. Pun ada sesuatu yang sekiranya ada seperti ronda, ada kegiatan wilayah dan sebagainya, dia pasti ikut ya. Yeah. Pak Sumadi udah lama kenal Pak Uko. Ya, selama saya di sini. Selama di sini. Iya, selama di sini ya. Oh. Jadi ya, pokoknya tidak ada jeleknya pokoknya beliau. Iya. Yeah. Yeah. Ya, pokoknya pada umumnya sebagai masyarakat tetap dekat dengan kiri kanan tetangga dan saudara-saudaranya ya. Matur nuwun Pak Sumadi atas pertemuan ini. Matur nuwun. Ya. Baik, itu tadi adalah dari Pak Sumadi. Ini adalah koleksi ikan-ikan yang ada di rumah Rumah Komik MDTL, Rumah Uko Untoro.